Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Oke, dukung terus sampai 100.000 subscriber guys. Terima kasih. Oke. Nah, di sini ada requestan daripada teman-teman sekalian yaitu Jalens iklan Raya 2021 Raya tak lengkap. Jadi langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Nama aku Adam. Oke. Ini kali pertama aku akan buat persiapan raya seorang diri. Tambahan pula, tahun ni giliran semua saudara mara berkumpul di rumah aku. Okey. Beh, mantap. Jadi, aku kena pastikan raya tahun ni semuanya tersedia sempurna. Alright. Lampu raya. Woi. Seperti yang dirancang. Okey. Semuanya kena lengkap. Sama seperti yang Mak mahukan. Cuma bezanya raya kali ni Mak tak ada bersama. Allah. Kenapa tiba-tiba macam tu dia? Wei nangis. Rosak. Tak kena. Oh, tak belum dicolok. Sebab cuaca tengah panas ke? Atau sebab tengah puasa ke? Okey, gosong. Ketiduran dia. Tak menyala. Astagfirullahaladzim. Rasaannya tak sama bila kena buat persiapan raya seorang diri. Okey. Keren filmnya ini. Raya tak lengkap. Okey, ini baru awal ya. Arah bila Mak tak ada. Okey. Assalamualaikum, Adam. Waalaikumsalam, Mak Ngah. Dam, kenapa dengan muka kamu tu? Kamu okey ke tak ni? Tak, Mak Ngah. Apa yang Adam buat semuanya tak jadi. Rasa macam diri ni pun tak berguna lah, Mak Ngah. Dulu masa Mak ada, Adam tak pernah nak agai. Okay. Sampai Adam jadi tak reti nak berdikari. Sekarang bila Mak dah tak ada, Adam dah gagal, Mak Ngah. Adam tak mampu nak laksanakan amanat tahir Mak. Drama betul lah budak ni. Adam, raya setahun sekali. Aha, betul. Raya tu hari untuk kita bergembira. Pasti ada sebab tu kenapa Mak Adam tinggalkan pesan yang sebegitu. Adam, jangan putus asa. Cuba lagi. Mak Ngah yakin Adam mesti boleh buat. Okey. Aku akan pastikan persiapan raya kali ini lengkap macam yang Mak nak. Aku takkan hampakan Mak. Aku mesti boleh. Aku mesti boleh. Okey. Tidur lagi. Adam! Bertuah punya budak. Orang suruh isi kuih raya. Dia tidur! Okey, masa kecil ya. Mak? Mak, Mak! Kenapa kamu ni? Mari sini, tolong Mak. Siapkan raya bersama. Okey, bagus ya. Siapkan raya bersama? Ya?
Oke. Saya dulu gini guys. Di kampung masih ada kayak gini. Oke. Oke, menyala. Senang nih guys, ya Allah. Marilah semua saudara datang rumah. Ma. Halo, Ma. Oke. Oke, ditelepon lagi. Assalamualaikum, Adam. Waalaikumsalam, Mak. Ya Allah. Apa lagi yang cuma kamu lakukan ni, Adam? Ha? Tak siap lagi persiapan raya kamu tu? Tak ada apa lagi lah yang Adam boleh buat, Mak. Dah tahun tau Adam tak buat persiapan raya dengan Mak. Semuanya Mak siapkan seorang. Mak tahu tak? Mak sampai pernah cakap dekat Adam, kau ni makin besar makin tak boleh diharap tau, Adam. Mak Ngah. Ya. Yeah. Mak betul-betul nak raya kali ni sempurna. Tapi Adam dah tak tahu dah nak buat apa ni. Rasanya raya tahun ni takkan lengkap lah, Mak Ngah. Ni, Adam. Sekejap, ya. Okay. Hello? Aduh. Iklan apakah ini? Oh. Okay, cantik. Bagus ya rumah-rumah kayak gini nih. Wah. Macam ni lah baru raya. Terima kasih bang. Terima kasih banyak. Okay. Allahu Akbar. Sekarang baru aku sedar betapa mudahnya kita untuk lupa dari sekecil-kecil hingga sebesar-besar nikmat yang diberi Tuhan. Allah, pesannya tinggi banget. Terlalu selesa dengan kesenangan, mudah tersungkur bila kehilangan. Betul. Dan bila kita tersedar, semuanya sudah terlambat. Wey. Okay. Dia cari siapa? Eleh. Kenapa pula? Oh, iya. Allah. Dah kenapa? Mak, Adam minta maaf ya. Adam minta maaf dari hujung rambut. Okey, maknya masih ada. Saya kira dah tak ada. Adam tahu Adam buat salah. Dan Adam tahu kenapa mak tinggalkan Adam.
Adam minta maaf ya, Mak. Adam janji Adam tak buat lagi ya. Alah, hai dramanya. Baru kena tinggal 2 minggu, dah macam orang yang lakal. Mak ngah pinjam ni sekejap je, mak kamu ni. Okey. Macam mana Adam? Dah lengkap raya? Dah. Jom kita masuk, Mak. Alah. Jom, jom, jom. Semua, naik. Eh, macam mana nak naik tu? Oh, jalanlah. Pelan-pelan, elok-elok sikit. Elok-elok sikit. Apa Pak Ngah buat dengan Mak Ngah tu? Ha? Jom, jom, jom. Oh, naik. Okey. Mak kan macam tak percaya yang Adam boleh buat semua ni seorang-seorang. Kalau tak, tak berayalah kita. Rupa-rupanya Adam ni boleh diharap. Mak makanlah kuih yang Adam buat tu. Adam buat? Yang mana? Yang mana? Ah, yang kat tangan yang Mak. Yeah. Rasa. Okey. Mak rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Pandainya ada. Gebu kan? Ah, Mak Ngah yang ajar. Dia buat. Betul ke? Kadang kita perlukan kehilangan kecil untuk mengingatkan tentang kasih sayang yang lebih besar. Okey. Tentang apa yang kita lupa, tentang apa yang kita ada. Manusia berubah mengikut masa, tetapi ingatan akan kekal buat selamanya. Wow. Dan mengembalikan apa yang pernah kita hilang di sepanjang perjalanan itu. Sudah lengkap, rayaku dah lengkap. Semuanya sudah siap. Bagus kan filmnya? Marilah semua saudara datang rumah beraya. Alright, selamat Hari Raya Idul Fitri, Jalens. Jelas amat lezat, enak dan nikmat. Oke, okay, kita faham nih apa. Oke, okay, cap jalan. Oke, okay, cap guys. Oke. Okay. So, ini bagus banget ya. Tapi semi-semi lucu gitu, cuman untuk adegan-adegan sedihnya tuh kayak kurang, kalau menurut saya sih, kalau ke saya yang nonton gitu loh, kurang banget gitu loh, kayak gitu loh. Tapi untuk lawakannya keren-keren. Saya ketawa dari tadi dan lucu, oke. Okay? Ya mungkin cukup sekian saja resen kali ini karena videonya sangat panjang, nanti kepanjangan teman-teman gak suka ya kan. Nah semoga teman-teman terhibur dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa membahagiakan kedua orang tua kita di hari raya ini. Bermaaf-maafan dan jangan sampai istilahnya ada yang tersisa. Pokoknya harus bermaaf-maafan kepada siapapun yang telah kita ya mungkin berbuat salah ataupun sengaja ataupun tidak sengaja dan lain sebagainya. Oke okay guys, mungkin itu saja reaction kali ini. Semoga teman-teman suka dan menambah wawasan teman-teman sekalian dan juga istilahnya mengambil pelajaran daripada film ini dan mengambil juga pesan-pesan yang disampaikan dalam film ini sehingga kita menjadi insan yang lebih baik tentunya. Jangan pernah lupa dengan apa yang orang tua kita ajarkan kepada kita karena sesungguhnya ketika orang tua mengajar kita, mengajari kita, maka di situ ketika kita besar ataupun sekarang ini pasti ada manfaatnya. Jadi jangan pernah sepelekan kedua orang tua kita. Meskipun orang tua kita lulusan SD dan kita sarjana dokter, maka derajatnya lebih tinggi kedua orang tua kita. Oke, jangan lupa itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.